antara creamy dan fruity itu benar-benar terjadi perang di mulut gua, dan wow, ini rasanya amaze banget guys. Amaze, amazing banget. What is up? Back with me again, Aris Pepadik, dan di video kali ini gua akan mereview liquid Lucy Got Stuck. Jadi, sekedar informasi aja buat teman-teman di rumah. Lucy Got Stuck ini dibuat oleh Rascal Brewing & Co. Dan Rascal ini terdiri dari tiga aliansi brewer terkenal. Dan maaf banget teman-teman, gue nggak sempet search siapa aja mereka. Tapi yang jelas mereka menghasilkan liquid Lucy Got Stuck ini. Jadi varian Lucy Got Stuck ini adalah rasa nutty berry. Biasanya nutty itu identik dengan creamy dan berry adalah fruity. Apakah yang akan terjadi di sini? Dan seperti biasa, gue memakai setapan Mad Rabbit. Kawat Mad Rabbit dengan 8 lilitan berdiameter 3 mm dengan kapas Muji. Jadi gue running di 4 volt. Oh ya teman-teman, jadi Lucy Got Stuck ini dibanderol dengan harga 120.000. Jadi nggak mahal-mahal amat ya, kalau dibandingin dengan yang meng-create atau menciptakan liquid ini ada tiga orang. Jadi di sini gua benar-benar berharap dari ketiga orang ini mereka akan menghasilkan rasa yang amaze. Gua harap sih begitu. Oke. Okay. RDA gua udah banjir nih. Berkatilah aku Lucifer. Dari bau ya. Baunya mendominasi di sini adalah bau kacang. Nuti guys, nuti. Lucifer. Setan. Untuk penilaian dari lidah gua pas inhale, si liquid ini memberikan rasa yang sangat-sangat menarik guys. Lidah gua merasakan rasa kacang dan buah berry ketika kalian inhale. Tapi uniknya di sini antara nutty dan berry ini nggak ada salip-salipan sama sekali. Mereka seolah-olah nge-mix, dan dari pembacaan lidah gua ini perbandingannya 50 banding 50. Jadi nggak ada yang mendominasi di sini. Kemudian pas exhale, rasanya juga sama guys. Nutty dan berry. Benar-benar kedua rasa itu. Tanpa ada rasa tambahan lain. Dan akan gua perjelas lagi, rasa kacangnya di sini, dia seperti kacang tanah. Bukan kacang apa ya, yang disangrai atau digoreng atau direbus. Dia benar-benar original kacang, dan buah berinya juga sama, original buah beri yang rasanya rada-rada asam gitu. Tapi lidah gua di sini itu bingung guys, antara creamy dan fruity itu bener-bener terjadi perang di mulut gua, dan wow, ini rasanya amaze banget guys, amaze, amazing banget. Ini bener-bener sensasi yang belum pernah gua rasakan dari sebuah sebotol liquid. Dan two thumbs up untuk ketiga orang ini yang telah menciptakan liquid Lucy Got Stuck. Kalau teman-teman bertanya di sini, aftertaste-nya itu dia akan tersisa yang rasa kacangnya. Jadi berry-nya benar-benar hilang. Aftertaste-nya yang kuat menempel itu adalah rasa kacang. Dan untuk throat hit-nya sendiri, untuk throat hit 3 mg ini medium ya. Jadi pas banget, nggak ada lebih dan kurang. Kreditnya benar-benar medium. Untuk skor yang akan gua kasih untuk liquid Lucy Got Stuck ini, gua akan kasih 8,5. Jadi gua nggak akan kasih 9 dari 9. Karena apa? Karena dia makainya botol plastik. Mungkin kalau dia pakai botol kaca, gua akan kasih skor 9. Rascal Brewing & Co. Kalian benar-benar setan. Rasa yang amazing banget yang bisa gua dapatkan dengan harga 120.000. Dan benar-benar worth it banget untuk kalian beli. Dan luar biasa. Fruity dan creamy perang di mulut kalian guys.
Sekian review gua hari ini. Dan jika kalian suka dengan video gua, silahkan kalian kasih gua like, kemudian share, dan jangan lupa untuk subscribe di channel gua. Dan sedikit bocoran untuk kalian, minggu depan gua akan ajarin kalian gimana caranya nge-wicking di catricknya Suorin Drop. Gua akan mencoba membongkar Suorin Drop catrick. So, thank you for watching my video. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.